Hai Bang Go, jangan lupa komen ya dan share. Oke, bagi ya. Mana rempahnya? Mana rempahnya? Jemput, mau kasih surprise ceritanya. Kan kemarin kan waktu pas kapan tahu tuh aku dikasih surprise kan, dijemput gitu. Nah ini aku mau apa namanya, mau jemput sama anak-anak. Dia nggak tahu kalau kita mau jemput, jadi kita langsung aja yuk siap-siap. Ada pada ini belum? Kakak belum tahu juga nih kalau mau jemput papanya. Pasti dia senang banget. Yuk. Oh, kakak masih makan. Kakak. Jalan-jalan. Enggak ketemu papa, kita jalan-jalan. Kita jalan-jalan ke airport, mau? Apa nanti malam pulang ya? Oke? Okay? Yuk kita jalan-jalan yuk. Let's go. Kakak takut. Pegang kepalanya. Pegang kepalanya baik dia. Pegang badannya. Pegang aja badannya. Enggak apa-apa. Mau. Badannya aja pegang. Baik dia, Kak. Adik, ini ada binatang apa, Dik? Blender itu ya? Blender. Ih, Adik takut. Adik berani dong. Tuh. Kok nggak mau? Ini ekornya nih, tarik deh ekornya deh. Ini, ya udah. Yuk, let's go. Dadah, adik, baik-baik ya di rumah ya. Mama mana ya? Nih, Mama, aku yang nyetir aja. Putar. Ini enggak. Ya, Bu. Apa sih, Pak? Pak. Aku aja yang nyetir. Oh, boleh. Mana remote-nya? Remote-nya kuncinya. Udah di mobil. Dia bilang boleh aja, enak ya disetirin. Ya Allah, Pak Mo ininya mundur. Maju banget asli, Pak Mo, Mama. Pelan-pelan, kurang mundur. Dibukain dulu, Pak. Punten, Pak. Oh, iya. Bos Piano. Nah, bosnya mau datang bersih amat mobilnya. Gini dong Pak, tiap hari Pak. Alhamdulillah, ya tiap hari dicuci. Dalamnya nih. Dalamnya iya, makanya kadang-kadang kalau pulangnya sore masih bisa nyuci. Kalau pulangnya jam 12, jam 1 kapan nyucinya? Aduh, yuk sini. Ada duduk sini. Tapi enak juga ya kalau disetirnya. Kali-kali nggak apa-apa. Oke. Pak, Thomas. Iya Mbak. Baru sekali loh naik ini mobil ini. Kalau naik ini mah sering, cuma nyetirnya baru kali ini. Oh iya, nyetirnya maksudnya nyetir. Iya. Ngedipul kan mobil ini kan? Ngedipul itu jalannya mobilnya, enggak kayak apa-apa. Oh, gini ya. Iya, enak banget nih guys. Ya. Itu belakang jangan hidupin itu belakang. Apanya? Wiper. Sehari jadi bos. Senderan tangannya. Gila ya. Tuh botak tadi. Baru potong rambut botak sih enggak. Kalau mau botak lagi kalau akan mekar lagi baru botak. Lede duduk di saya lagi ya. Mau ke Cengkareng ya? Iya, kan terminal sih ya kan? Enggak, ini tak.
takutnya salah ini, jadi harus ditanyain lagi, takutnya apa gimana, karena banyak nanya. Tegang, tau gak mau punya kendeng begini? Mungkin mbak mau punya dari ini kali ya, dari masih sekolah ya? Emang pak sangat bawa mobil kayak kura-kura, maksud saya kalau jemput pada saya tuh bawa mobil tergantung yang dibawa sebenarnya. Masa? Coba kalau yang dibawa kayak semacam karyawan, udah saya bawa segeber. Ya kalau maksudnya nggak berani, orang ini jalan rusak aja. Iya, pokoknya dia yang penting enak begitu dia. Ya udah, gimana caranya supaya dia tuh enak? She goes her own way, like I don't give a damn, girl. And my God, she owns it. So oke, bosku, lumayan, nggak terlalu macet, cepet 1 jam. Yuk kak, kita cari Starbucks dulu, beli kopi. Ayo sana, kita beliin papa kopi ya. Kakak mau ngapain sih kak sebenarnya kak? Jemput papa. Emang papa pulang hari ini? Namanya apa ini? Airport. Iya di bandara bener. Iya. Kakak mau ke Amerika kan? Iya, naik pesawat ke Amerika. Papa. Ke Amerika kan? Enggak, belum. Belum jemput papa. Papa baru pulang besok. I've got this feeling. I'm feeling you could be the one. I see no reason. Itu guava, jambu. Mixed fruit. Itu jeruk. Satu aja. Satu berdua, oke? Okay? Kakak, ya Allah. Minta iya, makasih sayang. Mama mau kopi aja. Coklat mau, Kak? Isi coklat mau? Mau roti keju. Enggak ada roti kejunya habis, Kak. Agaknya yang di rumah ya. Iya, dia dekat rumah. Nih lihat tuh, roti itu mau enggak? Iya, nanti kita beli yang dekat rumah ya. Ini roti keju, asik. Doesn't matter where we go and destination unknown. I don't care where the motor stops. Cause when I want it, then I want it. Bosku, kita udah beliin kopi. Kak. Nanti ceritanya kakak dulu yang Pak Mat dulu, Pak Mat. Jadi biar sendiri dulu. Ini nih, nanti kita kasih tau Kiano. Jadi Pak Mat dulu, habis sama udah, biar kesannya jemput biasa. Terus nanti kakak datang lari. Papa! Gitu ya, Kak? Wanna be free of this heart. Nah, ini kan kakak ikutin Pak Mo, nanti kakak jemput di situ kan. Temen mama, mama minta tolong jemput nanti. Kalau kakak ditanyain temen mama, Kiano di sini sama siapa? Nanti kakak jawabnya sendiri, gitu ya, oke? Okay? Ya, jadi kakak nggak bilang ada mama. Kakak sama siapa di sini jemputnya? Sama Pak Mo, udah, gitu ya. Coba kalau ditanyain nih sama temen mama. Kiano kesini sama siapa? Sendiri. Sama Pak Mo, iya benar. Mama nggak ikut, Kiano. Iya, pintar gitu ya, latihannya gitu ya. Iya, ini ceritanya acting. Nanti tiba-tiba pas kakak bilang, mama di rumah, nanti mama tiba-tiba nongol. Hai, Kiano, gitu. Jadi intinya ini kita beracting ya.
Mana papa? Cepetan ke papa. Cepetan. Ayo mbak, mbak bawa ayo. Din, kiri Din, kiri Din, Din. Din, itu. Ini mbak. Asik adik Jano, asik banget deh. Yes banget adik Jano. Kok keren banget sih adik Jano sih? Apa-apa kok gak dikagetin sih? At first I thought whatever. Dari tadi Mana di mana? Ini cak ganteng di sini kau. Someone don't help you. Ya mari. Saya Aisyah. Sama mama. Boleh. Asik kakak, asik kakak. Sis. Pak Im, Mas Pak Im. Halo. Foto. Lama banget ya kasihan ibunya. Emang. Harusnya jam berapa sih? Dibilangnya jam. Makanya kita datang jam 5. Iya lu, kita capek banget ini aja tadi imigrasi lama. Enggak kaget, dia udah biasa kayaknya. Kita nunggu 2 jam, bilang kaget gitu. Udah nunggu 2 jam. Malah kita tegang kok enggak? Kenapa? Dia tegang mau ngerjain malah. Surprise! Jadi. Supaya sih gini doang. Apa ini? Iya enggak sih. Kan biasanya kamu pulang sendiri, gak dijemput. Kita dijemput. Iya. Ini nunggunya udah 2 jam loh. Bilang biasa aja katanya, gimana sih? Wanna be free of this. Masih bilang biasa aja kan? Enggak kok, makasih ya. Kakak tuh disini bilang, tadi aku gak ngasih tau kakak juga. Aku bilangnya, kak yuk temenin mama jemput oma yuk. Bilang gitu, dari Semarang. Tadi langsung seneng banget. Papa besok kita jemput kesini lagi gitu. Aku bilangnya gitu. Tadi mikirnya mau meeting ini, makanya buru-buru. Bingung gitu kita. Jadi kemana-mana Pak ini? Nah ada dia nih. Wah jadi kakak. Harus lalalalal dulu nih di kamera. Ini nih. Mana hadiahnya? Tadi kakak papa bawa nih. Ya? Nih buat mama banyak hadiahnya nih. Ini semuanya buat mama. Tapi ada buat kakak juga, mau lihat gak? Cemilan ya? Kak ini kakak suka nih kak. Asem-asem enak. Itu enak. Ini enak deh kak. Ini ya. Kita makan langsung dari Bangkok bos. Coba ya. Bangkok. Enak. Enak kak. Enak. Ini. Mangga ya sayang. Mangga. Oh mangga. Ini. Ini dibeliin kopi sampai berair. Kayak mencair pun. Ya Allah sayang. Minum sayang. Meeting aja nggak apa-apa bareng yuk. Ya, nanti rame ya. Yang meeting. Biar pada bingung. Mereka seneng banget sayang lari-lari di airport. Iya, sama Kenzo sampai ketiduran. Kecapean. Lari-lari gitu. Lari-lari. Bener-bener lari-lari. Dah, buah. Enak nih. Enak. Buah. Iya, buah ini. Buah ini mangga, Kak, tapi dikeringin. Kakak kan suka asem, Papa suka Papa ini nyedi gigit nih. Ini heboh banget kan mangga. Bawa cemilan banyak. Gila, enggak boleh. Pak Slamet enak banget dia tuh. Apa? Aku yang nyetir dari rumah ke sini. Kok bisa?
kan ceritanya ini sebenarnya udah apa namanya nggak sesuai planning. Tadinya tuh aku mau di dalam mobil, cuman karena jauh banget parkirnya dan kita udah mepet, kirain udah jam 6 habis di Starbucks. Terus kita nunggu di situ, lama banget ternyata ya kan. Terus habis itu ceritanya aku di mobil ikut nyetirin gitu kan. Pas sama duduk di belakang dia tadi. Sayang masa pas sama sih lama-lama kurang aja lu sayang. Kayaknya kita dikenal sama Mas Baim. Kita mau surprise. Udah WA, ini di mana ini? Udah saja di pintu satu, bisa keluar. Enggak keluar-keluar kemana nih? Aku nyasar, takutnya tempat pintu lain. Ada peringatan lagi. Duren. Duren, tadi ya. Duren nih. Pengen dikerjain. Enak banget nih, Kak. Sometimes we act like a fool, not aware we're troublemakers. Sometimes we try to be cool. Halo, selamat pagi kakak. Selamat pagi kakak. Selamat pagi kakak. Selamat pagi kakak.